dalam rumah kakak banyak banget. Nenengnya mana nenengnya? Lagi tidur nenengnya. Di sini dalam. Enggak, di sana. Hai semuanya. Ketika musim penghujan, beberapa wilayah di Indonesia seringkali menjadi langganan banjir. Bahkan saat dilanda banjir, warga juga sempat alami kejadian-kejadian yang tak terduga. Seperti beberapa kejadian tak terduga saat banjir yang akan kita bahas kali ini. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Ketika dilanda banjir, seorang warga sempat merekam beberapa ular kobra yang masuk ke halaman rumah. Dalam rekaman video, pemilik rumah tampak takut dan naik meja melihat kobra hitam yang nyasar masuk rumah. Sontak aja, rekaman ular kobra masuk rumah saat banjir itu lantas viral di media sosial. Wah, panut kita. Kok hidung gitu? Selain ular kobra, seorang warga juga mendapati seekor ular piton yang masuk rumah saat kondisi banjir. Dalam rekaman video, pemilik rumah tampak panik dan menjerit melihat ular piton masuk ke halaman. Bahkan saat kejadian, pemilik rumah berusaha meminta bantuan warga lain untuk mengusir ular itu. Tuh. Bilangin warga, suruh bilangin warga, cari warga. Bilangin warga, Pak. Minta pertolongan. Minta pertolongan. Warga, buruan. Gak cuma ular aja, seorang warga juga melihat ratusan ikan besar yang masuk ke rumahnya. Dalam rekaman video, ratusan ikan bawal tampak masuk ke halaman hingga bikin kaget pemilik rumah. Melihat kejadian itu, seorang warga lantas berusaha merekam momen tak terduga itu. Ya, ikan bawal di dalam rumah kakak banyak banget. Neneknya mana neneknya? Lagi tidur neneknya. Di sini dalam. Enggak, di sana. Ya, sebenarnya masuk ke sini dah, itu. Gak cuma itu aja, seorang warga juga sempat melihat gerombolan babi hutan yang masuk ke halaman. Dalam rekaman video, gerombolan babi hutan malah nyasar masuk ke halaman rumah warga saat dilanda banjir. Sontak aja, warga tampak kaget dan terkejut melihat rombongan babi yang nyasar masuk ke halaman. Bahkan saat kejadian, seorang warga sempat merekam momen itu dengan kamera handphone. Sungguh kejadian yang tak terduga ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman semacam itu?